Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, di sini kita akan mereaction sebuah video dari channel React ataupun channelnya Bang Ray yang kedua, guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Support terus channel kedua Bang Ray ini karena menyajikan vlog-vlog ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka vlog ya kan, suka perjalanan, suka kayak istilahnya kita itu share suasana ya kan, kegiatan kita seperti itu. Nah, bisa langsung subscribe guys di channel Bang Ray ya. Nah, di sini ada sebuah video yaitu kasihan NDTK HP pecah screen, Fikri isu power bank. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. You guys, what's up? Kita what's up? Imperial, wow. Heritage Hotel. Waduh, mantap guys. Waalaikumsalam. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan. Oke, amin. Alright. Kita mau, wow, malam hari ini ya. Handphone guys. Sebab handphone Andy rusak tadi jatuh, kasihan dia. Semalam udah ada masalah, ini lagi ada masalah guys. Oke, maneman banget ya iPhone lo, mahal gitu. Pik, gagak ini konten lo, gagak, konten lo gagak. Gak ada pak. Sebab kalau ada gagak malah ada orang meninggal. Takut kita. Bener. Mitos ya, mitos. Ada juga identik dengan ilmu hitam, guys. Saya panik. Jauh dari segala mara bahaya. Lo bawa uang gak? Bawa uang gak? Untuk repair ini. Ada-ada aja ya masalah kita. Oke. Omongan gua kemarin emang kenyataan waktu kita mimi-peri. Iya, ketawa lo kebablasan. Kebablasan. Gua sempat ngomong di video itu kan? Iya. Gua kayaknya ada sesuatu dari untuk gua ini. Nyatanya juga di situ. ikut-ikutan ngakak, apa kena juga. Oke. Waktu kita di mobil waktu live, kita ngakak parah banget. Inilah, ini yang kita dapat. Efeknya ya kan, efeknya. Jadi jangan terlalu senang ya kan, pasti ada kesedihan. Something. Iya, kalau di kampung gua atau orang dulu, nenek bilang tertawa berlebihan berbahagia atau gembira pasti ada. Bener. Ada kebalikan. Bener sih. Dan ternyata kenyataan. Iya. Iya. Halo guys. Guys, hari ini kita sedang berada di mall. Mantap Fik, kayaknya. Ada ininya berarti. Ada unsur-unsurnya Fikri ini. Sedang mencari repair handphone iPhone-nya. Dan di sini nih. Di ini juga. Oke. Okay. iPhone for fix. Oh iya, repair juga tuh guys. Aku mau ke air dulu. Ke air. Ke tandas. Di sana fix itu fix. Ujung. Oke. Okay. Mahal nggak guys kalau repair gitu ya? Ini bisa ini. Wih, keren di sana repairnya. Boleh record video. Vlog bang, vlog. So kita repair di mana nih? We repair all here. Spawn and tablet guys. Kita berada di mana bang? DP. Dataran Pahlawan. Oh, Dataran Pahlawan. Dataran Pahlawan. Lo itu harus berhati-hati. Hah? Berapa itu? Ya, sudah pernah ini. Originnya ada di sana. Pernah tukar? Iya. Kalau tukar berapa itu?
Kayu nak ori ke atau kopi ori? Apanya? Nak asli apa? Kalau ori berapa bang? Ori ni 11 Pro sekarang 16. 2 juta. 2 juta kalau yang kopi ori? Kopi ori ni 100. Loh. 400. Beda 200 doang. Ori aja. Kalau ada memang ori ya ori. Ori aja. Oke. Okay. Benar sih. Mending milih ori guys karena responsibelnya beda nanti. Wush, keren, mantap. Bisa ditunggu di sini, cuy. Mantap. Berarti ketersediaannya stok ready nih, guys. 11 Pro ya, 11 Pro ya punya Andy. Lumayan harganya itu, guys. Kalau baru ori. Ori aja, Bang. Kita kena LCD, guys. Kita kena LCD, Bang. Kita kena LCD, Bang. 600. Toilet banget sih manusia. Oke. Ringgit. Ini pak, bayar pakai apa? Bayarnya pakai apa? Kan bisa BCA. Bisa ya. BCA, oke. Okay. Oke. Okay. LCD bang ya. Oh my god. Paling nggak enak banget kalau kita punya HP terus. Itu guys, ya pecah layar gitu kan, ya, ataupun ya retak. Padahal tadi itu oke. Okay. Apalagi kayak gitu lagi. Iya, glojo. My god. Tapi enggak apa-apa, di sebalik tawa ada duka. Maka dari itu jangan bertawa. Benar-benar. Iya, bukan. Iya, bukan ori, yang ori itu ada di rumah. Ada di rumah. Sebab itulah mungkin itu bang ya. Mudah. Oh, dia udah pernah servis gitu ya, guys ya. Jadi itu. Enggak tahu adik punya. Iya, repair. Saya kemarin pakai yang XR. Oh, oke, okay. iPhone XR. Terus kalau kita mau ke sini kan butuh kamera yang bagus. Terus pakai ini. Makanya gua pakai itu. Oke. Okay. Ini enggak bisa vlog gitu. Benar. Yes, gear kita itu. Gear saya sebenarnya itu ngeplot di sini. Apa ya? Jadi gear, istilahnya. Sebab handphone buat video bang, buat yeah, vlog. Vlog. Jatuh. Ya Allah. Di sini langsung jatuh dia. Tuh. Baru jatuh. Jatuh tadi berarti ya. YouTube. NDTK memang viewersnya itu macam banyak di. Kita dari Indonesia, bang. ENDHY. Oke. Okay. Oh, ini yang ori ya, guys ya. Ori ya. Berarti di sini special iPhone atau gimana, bang? Semua kayaknya. Macam-macam. Wow, mantap. Ada yang ini second enggak ada. Yang jual second enggak ada. Oh, khusus IP aja. iPhone 4 fix. Enggak kan fix aja di. Kita cari. Iya. Kalau barang second ke mana? Second. Dia second hand. Di dalam ini tapi di bawah. Ah, seronok lah guys. Saya tahu kalau untuk phone, tablet ke laptop ke kat Malaysia ni lagi murah tau. Ah, saya dulu masa sekolah tu dibelikan oleh bapa saya tu daripada Malaysia, ada kawan kan. Nah, titik kat sana itu lagi murah. Kalau dekat Indonesia kita boleh dapat 3-4 juta kan. Ah, tu bekas lah, second hand lah. Tapi masa tu saya boleh dapat harga 2 juta je. 2 juta saya dapat dengan spek yang lumayan. Kalau dekat Indonesia tu harga sekitar 3.5 atau 4 juta lah. Ha, tu. Memang murah kalau saya cakap macam tu. Tak tahu sekarang lah. Berapa itu? 179. Baru HP-nya. Tapi katanya mau dibeli. Tapi ada yang ngasih jadi si fans. Tapi di masa itu dikasih telepon. Dia beli tapi aku tak bisa kak, aku tak bisa kak. Dia maksudnya ini yang beli siapa? Dikirim uang. Oh my god. Dipaksa dia kata. Berapa itu? Oh my god. Amanah ini amanah harus. Maksudnya itu dari siapa? Dia tidak boleh sebutkan namanya.
Iya, iya, oke. Okay. Maksudnya pokoknya itu subscriber VIP, lo VIP, atau? Iya, subscriber gua. VIP-nya jadi itu lah. Adik, mana lihat? Coba kita lihat hasilnya. Nanti aku juga hasilnya, review. Review. Terlalu banyak, guys. Ya, beli apa sih? HP, oh power bank. Alhamdulillah. 30.000. Wow. Lu punya berapa? 30.000. Oh. Buka. Tapi lebih ber, ini lebih berat. Banyak. Buka. Oh, oke. Okay. Wow. Kita bukan masalahkan power banknya, cuy. Ya, sekali lagi ya. Ini untuk menangkap momen-momen di Malaysia, guys. Saya. Iya, sebab memang kita momennya itu banyak. Voltage kita banyak. Berat enggak? Berapa ini, kilo itu? Eh, sama lah. Berat mana dengan perut lo? Aduh. Gede banget asli, 30.000. Aku juga enggak lihat. Di Jakarta. Berat. Nanti di flag pula disita. Di flag. Dua kali ke Malaysia. Aman. 10.000, 5.000. Itu 30.000 mahal. Lo punya 10.000. 20.000 itu, wah. Wah, beda 10.000. Tapi gua bisa ditempel. Karena handphone kok ojo dibanding-banding ke. iPhone. Kamu dibanding ke. Ini lumayan, Bu. Iya, benar, lumayan buat nampol orang. Udah mau pakai ini. Oke. Okay. Akhirnya kita mendapatkan power bank baru. Thank you, Vic. Bilang aja thank you. Terima kasih kepada Tit. Semoga Allah membalas. Wow. Lebih banyak, semoga diberikan rezeki yang melimpah, diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang lagi bersama. Amin. Orang baik pasti mendapatkan kebaikan. Power bank sih sebenarnya ya, Vic ya. Iya, cuman memang akhirnya banyak yang notice ke situ. Iya. Tapi kan kita udah klarifikasi di situ. Mengiklaskan si gemuk juga sudah klarifikasi dan meminta maaf dan udah nggak usah nangis di sini. Nangis di sini, aduh. Panda lu nggak segampang itu. Udah selesai. Oke, sudah selesai. Dia lagi sibuk. Biarkan dia bekerja. Kamu konsentrasi dia malah lama. Dia lupa sesuatu lagi, kelar. Salah lagi nanti. Ini yang membuat uang datang ini. Uang datang berterusan. Oke. Itu emas loh guys, kalau zaman dulu itu asli. Kepercayaan mereka ya. Oke. Kita tunggu Andy repair guys. Tapi sebentar lagi udah selesai ini. Berapa? 600 ringgit. iPhone ini. Asli iPhone bener. Asli. Seharga HP baru, guys. 6. 600 aja. Berarti berapa? 2 juta. 2 juta lebih. 2 juta setengahan lah. Dapat HP baru, guys. Kasihan banget. iPhone kok. Masalahnya di situ. Rumah-rumah yang bentuk Cina itu. Gua enggak ngoprok apa-apa. Orang bagus sinematik. Iya benar. Iya. Ya itu takdir lah. Kita nikmatin aja perjalanan. Tadi kita mau moto sama Pampir. Gak bisa. Kita nikmatin aja perjalanan ini, cuy. Oke. Okay. Berbagai halangan. Bang, masuk YouTube. iPhone 5 ya, 5S. Tapi bagus sih di model seperti itu ya. Di bingkai itu kenapa? Oke. Ah. Bayarnya gimana? Ya. Saya pakai ini, Bang. ATM. Pakai ini bisa tak ya? Iya, debit. Bisa tapi pakai ini apa? Mastercard. Boleh ya? Boleh lah. Oke, sebab kita kurang jauh, Bang. Atau nak ini yang macam mana? Coba lihat. Yang dulu suku. Barunya punya kartu kredit, guys. Ojo dibanding-banding ke.
bentuknya gimana sih? Gimana sih kepala? Ini? Dua kepalanya. Ini sih juga. Rambutnya. Keren ya. Wayang. Prioritas. Ya, sebenarnya kita mereview Malaysia. Jawa sebenarnya masih banyak yang mereview. Tapi mau gimana lagi? Sahabat kita yang adanya di sini. Iya benar juga sih. Di sini dari sisi ini kan, gue apa? Ini kepalanya mana sih? Iya Jawa sih. Payudara kan ada. Iya, iya wayang, perwayangan. Waktu kerja gue pengen banget punya baju batik yang gambar wayang. Wayang. Tapi nggak kesampaian lebih sekarang. Apalagi yang gambar wayang yang kayak ini kan. Oh, oke, 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 yang Ponorogo punya itu. Bukan. Ini kayak itu bill-nya. Oke, guys, kita menggunakan ATM Indonesia, tapi yang sudah Mastercard. Aha, betul. Coba cuy, semoga aja bisa ya. Oke. Oke. Ini. Boleh. Ah, boleh cuy. Oh bisa berarti ya, gampang berarti. Kalau kesana nggak repot-repot gitu. Tapi apakah krusnya? Biasanya bank itu agak-agak nyeleneh dikit biasanya ya, ditinggiin krusnya kadang gitu. 600 ringgit aja. 600 ringgit pas tak ada diskon tadi ya. Nah, ini dia apa? Tak ada diskon. Ekonomi tak baik. Ekonomi tak baik. Kita juga tidak minta diskon tadi. Malu. YouTuber minta diskon. Tak kenal kita. Langsung viral. Langsung viral nanti cuy. Lo juga minta diskon tadi. Oke. Tengok YouTube-nya nanti. Masuk. Mantap. Oke guys, sekian dulu ya. Kita sudah selesai. Sudah siap semuanya, settle. 600 ringgit. Dan gimana perasaan lo dulu? Happy apa enggak lu udah punya? Happy apa enggak? Enggak lihat kualitasnya. Wow. Wah gila kameranya makin jernih. Wih iya. Kalau palsu sama ini beda banget sih, original sama enggak original beda banget. Jadi kalau apa ya, pengalaman saya itu juga guys, kalau ganti layar terus layarnya itu yang enggak ori ataupun yang kopi ataupun yang KW gitu kan. Nah, itu beda banget. Jadi kalau biasanya jernih kamera jadi burem. Nah, itu. Oke, itu enggak enaknya guys. Doakan kita lancar semua ini, mungkin amin. Semua dugaan lah ya, dugaan sepanjang perjalanan ya. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Ini berlebihan, bahaya. Ya, saya minta maaf juga sama diri apa Mimi Peri lah, mungkin gara-gara ini. Nah, betul. Lagi telepon anaknya cuy. Wow, keren. Oke guys, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi perjalanan ya, kisah di balik pecahnya HP NDTK dan sekarang sudah pulih kembali guys. Alhamdulillah ya, semua itu pasti ada hikmahnya, setiap kejadian ya kan, setiap musibah, setiap istilahnya apa yang menimpa kita pasti ada hikmah di balik itu. Intinya adalah kita harus introspeksi diri dan juga bersabar penuh dengan istighfar, karena dengan istighfar maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga perbanyak sedekahnya, karena sedekah itu dapat istilahnya menghindari ataupun bisa dikatakan ketika mau ada musibah kita balas dengan sedekah, maka musibah itu bisa istilahnya terhindar daripada kita semua, seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih Bang Rey sudah share kepada kita semua aktivitas yang ada di sana, dan banyak orang baik di sana guys, terutama kepada teman-teman rekan-rekan saya yang ada di sana, termasuk dengan Fikri, NDTK, Bang Rey dan juga Sa Onjong ya kan.
Nah, di situ alhamdulillah banyak kebaikan-kebaikan, ada yang mengajak makan, ada juga istilahnya yang bagi duit ya kan kepada Fikri untuk beli power bank ya, dan juga kepada NDTK dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka di sana itu Masya Allah sambutannya sangat meriah sekali. Terima kasih banyak saya mengucapkan. Semoga teman-teman semua yang istilahnya ikut serta dan juga penonton semuanya ini diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah, termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan juga istilahnya keteguhan hati kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe channel Bang Rey ya, yaitu React, linknya ada di deskripsi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.